Perang yang terjadi di Gaza antara Hamas dan Israel telah menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan sipil, bahkan hampir separuhnya merupakan anak-anak. Sejumlah warga Palestina berbondong-bondong jalan sambil mengibarkan bendera putih, saat mereka mengikuti perintah Israel untuk evakuasi dari Gaza utara ke selatan. Dalam foto-foto yang diambil dari CNBC Indonesia, nampak warga Gaza berjalan berbondong-bondong jalan sambil mengibarkan bendera putih, saat mereka mengikuti perintah Israel untuk evakuasi. Sejumlah warga Palestina berjalan berbondong-bondong sambil mengibarkan bendera putih, saat mereka mengikuti perintah Israel untuk evakuasi dari Gaza utara ke selatan. Warga sipil yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia, terlihat memegang kartu identitas mereka dan bendera putih, berjalan dalam jeda 4 jam yang diberikan militer Tel Aviv. Mereka melewati jalan Salah Eddin, satu dari dua jalan raya utama di Gaza yang menghubungkan utara dan selatan daerah itu. Mayoritas dari 2,4 juta warga Gaza, telah kehilangan tempat tinggal akibat agresi Israel sejak diluncurkan tanggal 7 Oktober lalu. Menurut PBB, sekitar 1,5 juta orang melarikan diri imbas agresi. Penderitaan warga Gaza pada faktanya tidak berakhir, meski mereka mengevakuasikan diri ke tengah maupun selatan. Pasalnya, fasilitas di tempat pengungsian sangat terbatas dan berbagai penyakit merajalela. Lebih dari 10.300 warga Palestina tewas hingga Selasa tanggal 7 November tahun 2023. Sebanyak 4.200 di antaranya merupakan anak-anak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.